Okey guys, ini kali kita lihat perlawanan di antara pasukan Kroni Haha bertemu dengan Nate Silent. Next Island. Alright, kita lihat di sini. Haha, Kroni Haha diwakili oleh Deal, Fan, Ipad dan Fan pemula. Manakala Next Island diwakili oleh Zinu, Tatun, Acai dan Anggur. Oh, nampaknya Anggur tinggal bersorangan saja. Anggur tinggal bersorangan saja untuk Nate Silent. Dan itu dah guys, kemenangan yang pertama untuk pasukan Kroni Haha di game yang pertama, di round yang pertama kita pada malam ini. Deal nih dek. Deal mana Deal? Oh, Deal dengan 3 kill di situ namanya. Deal dengan 3 kill sudah guys. Kita lihat damage yang diberikan oleh Deal. 870 damage yang diberikan oleh Deal. Hai Deal, sempat LG dia nih. Oh, Anggur dan Deal. Baru dah sok kera guys, dah gone. Baru nak masuk keras. Dah digonkan. Satun juga telah dijatuhkan di situ. Dan terus dilobikan nampaknya. 3-3 untuk kedua-dua pasukan ini. 3-3. Pan dan Ipan. Dan Ipan saja yang tinggal untuk pasukan Kroni. Haha. 3-2. 3-2 nampaknya. Oh, Pan tinggal bersorangan saja di situ. 1-3. Oh, Next Silent. Berjaya mendapatkan kemenangan yang pertama di game yang kedua kita pada malam ini. Ah, itu dia guys. Satu sama nampaknya untuk pasukan Next Silent. Etnana Auteak BPK Dorang. BPK. Alright. Round yang ketiga guys ya. Round yang ketiga nampaknya Pan disekarakan. Tempat lagi untuk bermekit-mekitan di situ. Lepas ni siapa lagi bang? Lepas ni dia orang lagi. Game yang kedua. Lepas tu Lee punya geng. Lee punya geng 3 game. Ah, kesetelah. Kita untuk malam ini. Depan pemula berjaya dijatuhkan. Binus juga telah dilobikan di situ nampaknya. Oh, Satun dan Anggur saja yang tinggal untuk pasukan Next Island ini. Oh, dijatuhkan dan akhirnya diratakan untuk kemenangan yang kedua pasukan Kroni.
Okey, round yang keempat. Round yang keempat untuk pertemuan di antara Crony Haha bertemu dengan Next Island. Kedudukan semasa 2-1. Kedudukan semasa 2-1 namanya kelebihan untuk pasukan Crony. Vanilla dengan Yan, terima kasih pada follow. Terima kasih. Yang baru masuk jangan lupa follow-follow guys. Yang baru masuk jangan lupa follow-follow, bantuin, bantuin saya untuk mengfollow. Kasih meramaikan sedikit saya punya follower. Sikit lagi nak sampai. Sampai berapa Dort Bego? 50k follower. Sampai M berapa dia orang? M2 aja. M2 saja di situ. Tu dia guys. Keluar ni sampai berlapis-lapis. Punyalah tak nak orang bagi masuk. Tak nak bagi orang masuk guys. Nah, sampai. Oh, pan dijatuhkan. Pan berjaya dijatuhkan. Ipan Sosuki juga berjaya dijatuhkan. Pan pemula dan dia saja yang tinggal. Oh, pan berjaya diselamatkan, berjaya diangkat semula. Okey, Venus pula yang dilobikan di situ. Satun dan Acai saja yang tinggal untuk pasukan ini. Nah, apa Pan tinggal bersorangan untuk pasukan Crony Haha. Oh, dari itu dah guys, mata yang ketiga untuk pasukan Crony Haha. Crony Haha. Aduh, lagu tak best lah. Apalah lagu ni. Indonesia lah. Okey, round yang kelima. Dia orang M berapa sudah bang? M1 baru meskiu soba be soba be be lebe. Jangan buat gay. Hai, tadi dia dijatuhkan. Pan Sasuke saja yang tinggal untuk pasukan Crony Haha. Ipan Sosuke berseorangan saja berhadapan dengan 4 orang daripada pasukan Next Island. Adakah dia akan diratakan oleh pasukan Next Island ataupun dia berjaya meratakan satu squad boss. Dan kemenangan yang kedua untuk pasukan Next Island. Adil sebab ideal paksa. Ideal paksa, mana ideal? Oh, ni ideal eh. Awak dia paksa tengok dia ke? Nasib baik padu ke? Nasib baik padu. Boleh lah, 5 kill. Adil sebab someone, Shuna. Bang tengok ideal tu dia. Shuna, follow dulu Shuna. Awak nak tengok siapa? Awak nak tengok siapa? Power awak eh. Tapi awak kena follow dulu. Siapa power awak? Bang tengok ID tu. Ni tengah tengok. Siapa nak tengok ni? Siapa ni? Alamak. Oh, tu sampai hujung. Sampai hujung tengok tu. Mak. Okey, dah jumpa. Dah berjumpa. Lihat siapa yang akan di lobby kan. Parkour dia nak main belum mendea deal. Oh, satu menjadi jatuhkan deal dan Ipan saja yang tinggal untuk pasukan Crony Haha ini. Manakala Zinos dan Aceh pula yang berada
yang tengah hidup. Yang tengah hidup. Kita lihat di situ DL seorang saja berhadapan dengan 3 orang enemy daripada pasukan Next Island. Dan itu dia guys, mata yang keempat untuk pasukan Rony. Hey Jackie, thank you Jackie. Thank you for the game. Alright guys, mata yang ketujuh. Kita lihat mata yang keempat untuk Korni Haha dan dua untuk pasukan Next Island. Nama tak masuk. Itu. Aduh, Jackie mana ni? Jackie ni selalu bagi gift kat saya ni. Dah jarang masuk. Aduh, saya mencari-cari abang Jackie. Sekarang baru jumpa. Betul. Aduh. Dari tadi abang Jackie dijatuhkan. Digonkan terus. Satu juga telah dijatuhkan. Nampaknya Ipan pemula juga dijatuhkan. Ipan. Rata begitu saja. Saya pergi Brazil tu. Ya ke? Patutlah. Tak ada gift pun saya. Next Island. Comeback guys dengan mata yang ketiga. Hampir untuk menyamakan kedudukan di mata yang keempat untuk round ini. Kita lihat adakah dia berjaya untuk mendapatkan mata yang keempat. Pahal semua jenilah. Semua jenilah. Garino ni, tak tahulah Garino ni. Bila kaya pun server pun tak hati nak buat. Tengok apa yang satu lagi tu. Okey je, tak benar pun ngelak-ngelak. Tatun berjaya dijatuhkan. Tatun. Li ada lepas ni. Lepas habis perlawanan ni. Keluar cari colek-colek dulu. Okey. Colek-colek dulu eh. Round yang ke-9. Your dad tu boleh ke? Saya nak upload video. Kita aku tak boleh upload dekat YT tu. Aku kena harassment. YouTube dia sensitive.
Alright guys, mata yang round yang ke 10. Round yang ke 10. Kita lihat mata dengan Kroni Haha dengan 5 mata dan Next Silent dengan 4 mata. Itulah Ipan hampir-hampir dijatuhkan. Pan itulah berjaya dijatuhkan. Aceh untuk pasukan Next Silent berjaya dijatuhkan. 1-3 orang saja untuk pasukan Next Silent ini. 1-3 berskip. 1-3 kita lihat adakah Astatun. Dia dapat satu dan berjaya mengangkat semula rakannya. Itu dia Venus berjaya diangkat. Kita lihat dah 2-2 di antara Venus dan Saturn bertemu dengan Pan dan Ipan. Oh, Anggur berjaya diangkat semula. Jadi 3-2 guys. 3-2 nampaknya sini. Mana dia? 3-2 Ipan Sasuke hampir dijatuhkan terus. Pan tinggal sekarat dan akhirnya mata yang kelima untuk Next Silent. Guys, kita dah di situ round yang ke-11 pertemuan di antara kedua-dua pasukan ini. Pasukan Kroni Haha bertemu dengan Next Silent dan itu dah deal berjaya dijatuhkan. Ipan dan Pan saja yang tinggal untuk pasukan Kroni Haha. Venus berjaya dijatuhkan, terus dilobikan oleh Ipan di situ. Ipan Sosuke juga telah dijatuhkan. Pan pemula untuk pasukan Kroni Haha. Dan itu dia guys, mata yang keenam untuk pasukan Next Silent. Semua lah kau. Ya, semua lag. Saya punya budak pun cakap dia orang main tournament pun kena lag. Sekejap saya tanya GM je. Hah, malam jelak kami pun lah. Pet azet smodoki hahaha. Round ke 12 guys, round ke 12 mata akhir untuk pasukan Next Silent. Mata akhir untuk pasukan Next Silent. Hai Eli. Welcome Eli. Mana dia? Oh, dia berjaya dijatuhkan. Pan dan Ipan satu K tinggal bersorangan saja. 1-4. Next Silent comeback terus menang bosku. Comeback dan terus di ambang kemenangan. Ipan satu K dan itu dia guys, mata yang pertama untuk pasukan Next Silent. Mantap. Hai Todak. Uyu. Ayai. Alright, itu dah Aceh berjaya mendapatkan MVP di round yang pertama kita pada malam ini.
Alright, kita akan pergi ke round yang kedua. Round yang kedua. Gas terus, BG bilang Dora. Oke. Okay, go. Go, 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 gas ha. M2 guys, M2 untuk perlawanan di antara Haha dan Next Silent. M2 sudah M2. Oh, yeah. Okay, jap. Soba be. Okay, cun. Alright. Yang ke match yang kedua. Nampaknya itu dan Next Silent. Berjaya mendapatkan kemenangan yang kedua untuk pasukan di game yang kedua kita pada malam ini. Aceh Anggur berjaya dijatuhkan. Dinus satu dan satu berjaya dijatuhkan. Aceh tinggal berseorangan saja untuk pasukan Next Silent. 1-4 nampaknya situ. 1-4 Aceh dalam bahaya nampaknya. Berjaya dapatkan satu ipan lagi. Hanya tinggal dua orang saja untuk pasukan ini. Pasukan Kroni Haha. Tak sempat. Dia pula yang diratakan kemenangan yang pertama untuk pasukan
Ronnie, ha ha. Round yang ketiga. Oh, kenapa nih? Pandai dia. Nak tanya boleh. Pandai dia pasang strategi tengok, tunggu dia sampai kan. Alamak, pandai. Tak tanya boleh, bla-bla. Ya boleh-boleh. Tanya. Pandai dia. Kalau dia haha, dia tunggu guys. Dia tunggu je buat ngelag guys. Yang dua bersembunyi. Bersembunyi akhirnya dapat dua orang daripada pasukan Next Silent. Itu dia, anggur tinggal pasukan orang saja untuk pasukan ini. Oh, nampaknya kemenangan yang kedua untuk pasukan Ronnie. Ha ha. Trik isian. Better dengan guru kelate bila naklun. Better dengan guru kelate bila lawan. Better dengan guru kelate. Oh, better dengan guru kelate tu kat live ni kan. Dekat live AV Force kan. Dekat live AV Force. Ye KBG. Terima kasih BG. Jangan emot-emot bikin lama dong. BG your dad bila boleh main. Your dad bila boleh main. Lepas ni. Lepas ni. Dia orang dah match yang kedua. Dia orang sudah match yang kedua. Match yang kedua. Kita lihat dia berjaya dijatuhkan. Pan dapat satu anggur. Pan dapat satu anggur, kita lihat. Tiga lawan tiga. Tiga lawan tiga nampaknya di situ. Oh, Ipan Sosuke tinggal bersorangan saja untuk pasukan Ronnie. Haha, satu lawan satu. Ipan bertemu dengan Venus. Kita lihat siapakah yang berjaya mendapatkan kemenangan di round yang keempat ini. Ipan ataupun Venus. Oh, kedudukan. Alamak, Ipan. Dan itu dia guys, mata yang kedua untuk Next Silent. That's all.
Round kelima. Round yang kelima. Acik berjaya dilobikan. Acik berjaya dilobikan Vino dan Satun saja yang tinggal untuk Next Island. Next Island dah ada Satun tinggal persorangan saja untuk pasukan Next Island ini. Dan itu dah guys, kemenangan yang ketiga untuk pasukan Kroni. 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 Dek sebor tengok kamu main nih. Dia orang punya apa ni? Lee punya apa ni ya? Lagak Eli, Yodet bertemu dengan siapa ni ya? Yodet lawan siapa ni ya? Star Boss. Tabak Boy. Lepas ni. Laga drama. Okey, drama baru bias, guys. Kita lihat di situ Anggur berjaya dilobikan. Binus Satun juga telah dijatuhkan di situ. Aceh dan Binus saja yang tinggal untuk pasukan Next Island. Aceh dan Binus. Deal berjaya dijatuhkan. Kita lihat Ipan 1K dan Pan Pemula saja yang tinggal. Tinggal seorang Ipan 1K. Satu lawan tiga nampaknya. Comeback semula Next Silent di situ. Ipan 1K. Dan itu dah guys, mata yang ketiga untuk Next Thailand. Epsom 444 plus hahaha. Lagi drama ni. Okey, toba best to babay. Very lebay. Lagu lame eh mertoda. Lagu lama ah, lagu. Bolehlah. Saya takut kalau lagu-lagu lain, Mak Saleh, lagu orang putih, nanti kena copyright. Saya nak upload video, tak boleh. Binus berjaya dilobikan di situ. BG main 11, bolehkah BG? Satu, boleh je. Awak nak booking, boleh je. Ikut awak lah. Nak berapa, nak apa-apa, saya ikut je. Janji booking, I'm paid. Okay, I'm fair. Alright, Aceh dan Satun untuk pasukan Next Silent. Pan baru saja dijatuhkan. Berjaya diangkat semula Ipan 1K dan Pan Pemula untuk pasukan Kroni. Ipan pula dijatuhkan. Kita lihat 3 lawan 2. Dan Ipan adakah sempat untuk diangkat? Tidak sempat. 2 lawan 2 guys. 2 lawan 2 di antara Kroni bertemu dengan Silent. Itu depan berjaya dijatuhkan. Kemenangan yang keempat untuk pasukan Next Silent. Sir BRT BG kalau 1 vs 1. Sama je, RM10. Sama je, janji satu room. Bir kat mana? Baik kat mana? Baik pakai testing go.
Touch and go. Alright, kedua-dua pasukan ini masih menunggu-menunggu saja. Masih menunggu-nunggu saja. Eh, masa bila ada katil kat sini? Ada ke katil kat situ? Oh. Tak ada katil kan? Mana ada katil situ? Sini ada, ada. Oh, dia belakang. Belakang. Dan itu adalah kemenangan yang keempat untuk pasukan Cerani. Ha ha. Cerani. Ha ha. Alright, round yang ke-9. Nampaknya keputusan 4 sama sekarang. 4 sama sekarang. Round yang ke-9. Ui, dia berjaya dijatuhkan. Dia berjaya dilobikan. Oh, namanya Venus dan Aceh. Venus dan Aceh saja yang tinggal untuk pasukan Next Silent. Itu dah Venus. Venus tinggal bersorangan dan akhirnya kemenangan yang kelima untuk pasukan Kroni. Ha ha. Kroni. Eh, lagu kuat sangat ke? Lagu kuat sangat ke? Lagu kuat sangat ke? Ipan Sasuke. Ipan Sasuke. 5-4 guys. 5-4 untuk perlawanan di round yang ke-10. Perlawanan di round yang ke-10. Kedudukan semasa 5-4. Ayah 5 adalah daripada pasukan Roni Haha. Manakala pasukan Next Silent dengan 4 mata. Nak join. Nak join. Ini orang booking bosku. Nak join. Nak join. Alright, itu dia guys. Round yang ke-10. Round yang ke-10 untuk perlawanan di antara pasukan Kroni Haha bertemu dengan Next Silent. 5-4. Masih lagi berhati-hati nampaknya. Masih lagi berhati-hati kedua-dua pasukan ini. Venus, Saturn dan Aceh. Aceh berjaya dijatuhkan anggur.
Anggur pun sekarat di situ. Pan juga telah dijatuhkan. Satun dijatuhkan. Hanya tinggal dua orang saja untuk pasukan Next Silent. Itulah Venus dan Anggur. Venus dan Anggur yang tinggal untuk pasukan Next Silent. Manakala Ronnie Hahat hanya tinggal deal saja. Hanya tinggal deal saja untuk pasukan ini. Adakah dia berjaya mendapatkan kemenangan yang keenam untuk pasukan Ronnie Hahat? Dan itu dia guys, kemenangan yang keenam untuk pasukan Ronnie Hahat. Round yang ke-11 untuk Krony Haha dan Next Silent. Krony Haha di mata yang ke-6, iaitu di mata yang terakhir, mata match point untuk pasukan Krony Haha. Adakah dia berjaya untuk mendapatkan kemenangan di game yang kedua, di ronde yang kedua guys. Kalau dia kalah biar Next Silent menang 2-0. Itu dia Pan pemulpan dengan Pan berjaya dijatuhkan Ipan Sasuke. Dan dia dua orang saja, 2-3 guys. 2-3 nampaknya. Satun berjaya dijatuhkan 2-2 guys. 2-2 Aceh dan Anggur. Itu dia deal dijatuhkan Ipan Sasuke tinggal bersorangan saja. 1-2 Aceh dan Anggur. Dan Ipan Sasuke bersorangan saja di situ Untuk pasukan Krony Haha. Aceh dan Anggur untuk pasukan Next Silent. Dan itu dia guys, mata yang kelima untuk pasukan Next Silent. JGN spam. Mark join. Spek gua todak. Nak join. At Irfan 127x demi laga berbayar deh. Spek gua spek apa tu? Elvis mana yang buat ni? Venus ah. Servin mana Servin? Ni. Jadi Anggur berjaya dijatuhkan. Venus, Saturn dan Aceh saja yang tinggal untuk pasukan Next Silent. Anggur berjaya diangkat semula deal dengan 11. Dari depan dan Fun juga yang berada di sini, yang tinggal berdua saja. 2-3 nampaknya. Fun sekarang di situ. Fun pemula bersorangan. Pan pemula bersorangan. Dan itu dah guys, mata yang ke-6 untuk pasukan Next Silent.
Alright, round yang ke-13, round yang terakhir. Round yang terakhir untuk perlawanan di antara Ronnie Haha bertemu dengan Neng Silent. Game yang terakhir. Game yang terakhir, map yang terakhir. Spek gua bang. Awak nama apa? Ervin. Mana awak? Awak yang mana satu? Deal. Ni awak ni. Gua yang pan, Ersevin. Gua yang pan, pan, ni pan ni, pan, ni pan juga, ni pan juga, mana satu pan ni, ini ke? Kasih caster Ersevin bang. Caster Ersevin, mana Ersevin? Aduh. Pan ke? Nama Ersevin. Gua pan 7. Okey. Ah ni pan 7 ni. Alright, itu dia pan 7. Dengan 10 kill, 10 mata kill yang berjaya dikumpulkan dan berjaya dijatuhkan. Nampaknya anggur tinggal berseorangan saja. Anggur tinggal berseorangan saja untuk pasukan ini. Ipan juga tinggal berseorangan saja untuk pasukan Kroni Haha. Dan itu dia guys, kemenangan. Kemenangan untuk pasukan Roni Haha. 76 garis bawah Indo sesat. Roni Haha di game kita yang kedua, kita lihat dia berjaya mendapatkan MVP di game yang kedua kita. Nampaknya satu sama bosku, tapi dia book dua game je. Kita akan pergi ke game yang seterusnya guys. Itu dah keputusannya. Kemenangan untuk bapa Roni Haha dengan 76 di game yang kedua. Keseluruhannya satu sama. Alright, kita akan pergi ke match lain pula guys.